Halo teman-teman, sahabat penghobi mesin rumput. Selamat datang kembali di channel Kebun Dinda, channel referensi mesin rumput Indonesia. Nah, di video ini saya mau mereview setelah 1 tahun pemakaian ya. Jadi ini bukan review mesin baru, tapi setelah 1 tahun pemakaian mesin rumput Steel FR3001. Mudah-mudahan video ini nantinya berguna untuk teman-teman yang masih bingung mau memilih mesin rumput mana yang akan dibeli. Tapi sebelumnya saya akan bersihkan dulu ya mesinnya ini, karena kotor sekali, ya maklum mesin lama ya, supaya nanti teman-teman lebih enak untuk menontonnya. Oke, jangan kemana-mana, siapkan kopi dan rokoknya, kita lanjut ke videonya. Let's go! Nah, seperti ini teman-teman kondisinya, gearboxnya ini sudah kotor sekali ya. Kemudian sticknya juga kotor, terutama bagian frame atau rangkanya. Nah, ini sudah terkelupas catnya ya. Oke, tidak apa-apa, kita bersihkan supaya kinclong. Nanti teman-teman supaya enak untuk menontonnya. Oke? Nah, seperti ini tampilannya setelah kita bersihkan. Lumayan kinclong ya, teman-teman. Meskipun di sini ada bagian yang mengelupas, bagian frame-nya ini, tapi tidak masalah ya. Ini masih layak untuk dipakai. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk menceritakan pengalaman saya setelah memakai mesin ini selama 1 tahun. Nah, hal yang berkesan yang saya rasakan selama pemakaian mesin rumput Steel ini adalah powernya ya teman-teman. Sebagaimana pernah saya review, RPM mesin ini tembus di 8000 RPM. Dan dia bisa ngisi terus meskipun kondisi mesinnya sudah panas, digeber, tapi dipakainya itu tidak turun powernya. Nah, itu yang paling berkesan ya selama pemakaian mesin rumput Steel ini. Top! Nah, yang kedua yang membuat saya berkesan juga adalah materialnya ya. Pemilihan material dari mesin rumput Steel ini memang bagus ya. Terutama di bagian karet handle-nya ini, karet stick-nya ini. Saya punya mesin yang harganya ya di bawahnya ini ya. Itu dipakai 3 bulan ini sudah longgar ya. Tapi berbeda dengan Steel, pada bagian karetnya ini masih ngegrip ya teman-teman. Nah, ini juga saya senang ya, karena pemilihan materialnya ini mantap. Kemudian yang membuat saya terkesan juga sama mesin Steel ini selama 1 tahun pemakaian ini adalah penempatan throttle gasnya. Coba sini-sini biar lebih jelas. Nah, throttle gas atau tuas gas mesin rumput Steel itu dia menghadap ke belakang ya teman-teman. Jadi berbeda dengan throttle gas mesin rumput kebanyakan yang biasanya ada di sini ya.
menghadap ke depan seperti itu. Nah, steel ini dia menghadap ke belakang. Jadi sangat dekat dengan jempol kita. Ini menurut saya sangat memudahkan pemakaian ya. Karena empat jari kita bisa menggenggam dengan erat dan jempol kita bisa bermain di sini. Kalau teman-teman suka yang gas manual, tinggal dimodif di dalamnya ya. Dibuang penyekatnya, kemudian ini bisa jadi gas manual. Ini yang saya suka ya. Desain throttle-nya ini menurut saya mantap. Joss. Nah, terakhir yang membuat saya terkesan juga ketika kerja memakai mesin rumput steel ini. Nah, di situ tingkat kepercayaan diri terasa meningkat ya. Karena orang yang menyuruh kita kerja itu biasanya begitu melihat mesin rumput kita steel itu, dia seperti ada rasa segan ya. Oh, steel ya. Nah, seperti itu. Jadi kepercayaan diri kita itu meningkat. Mestinya dia memberi upah, anggaplah 150, begitu tahu peralatan kita bermerek, nah mungkin dia akan berpikir ulang ya, memberi 150. Mungkin akhirnya ketika melihat mesin rumputnya steel, dia berpikir untuk memberikan lebih. Nah, seperti itu kira-kira ya, kesan yang saya dapatkan setelah memakai mesin rumput ini. Nah, itu tadi saya ceritakan hal positifnya ya. Nah, sekarang saya akan ceritakan hal yang kurang positif. Saya bilang kurang positif karena sebenarnya ini realita ya. Mesin rumput steel FR3001 ini harganya itu di atas para pesaingnya. Nah, untuk teman-teman yang punya nalar bagus, mestinya sadar ya, ada harga, ada kualitas. Mesin rumput ini memang harus diakui, dia lebih mahal dari para pesaingnya. Di online shop, mesin rumput steel yang original itu harganya 2 juta sekian ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, dengan harga 2 juta sekian, mesin 30cc itu memang terasa lebih mahal. Tapi kembali lagi, ada harga, ada kualitas. Teman saya memakai mesin steel itu sudah 30 tahun masih joss ya. Videonya sudah pernah saya bikin di channel ini, silakan nanti ditonton ya. 30 tahun lebih mesinnya tetap joss. Nah, bandingkan dengan mesin-mesin dari merek yang murah meriah ya, mungkin dipakai 5 tahun sudah mulai jebol. Nah, itu dia ya, berita yang kurang baik. Tapi sebenarnya kurang baik itu relatif ya, tergantung dari mana teman-teman melihatnya. Oke? Nah, itu dia teman-teman, review pemakaian mesin rumput steel FR3001 ini. Intinya menurut saya, mesin ini kalah membeli, menang memakai ya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman yang lagi bingung mencari mesin rumput untuk kebutuhan di kebunnya. Untuk teman-teman yang punya pengalaman sudah pernah memakai mesin rumput steel ini, silakan komentar ya, bagaimana kesan-kesannya selama pemakaian itu, supaya kita bisa berbagi pengalaman bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Kebun Om Dinda, Jos Gandos. FS3001. Ringan. Woo.